dibilang gue akan ngasih rumah, insya Allah gue kalau ada rezeki itu kan suatu keinginan terbesar gue gitu loh. Murah atau mahalnya yang penting memang gue niat banget gitu loh, karena segala sesuatunya insya Allah bakalan gue persiapkan. Enggak, kata siapa? Bukan di konten YouTube gue mungkin dikasih rumah sama kakak gue, ya gitu. Jadi kakak gue kan mungkin kerja sama gue udah hampir beberapa tahun kan, dia sudah mendapatkan hasil dari gue juga. Ya rezeki gue, rezeki kakak gue, rezeki kakak gue, rezeki gue. Jadi saling kesenambungan gitu loh. Ya alhamdulillah ketika kakak gue ngasih, ya alangkah baiknya terimalah. Ya gue bilang di YouTube gue, insya Allah gue bilang kalau gue ada rezeki ketika gue nanti insya Allah berjodoh sama siapa, mahar gue ya itu berupa rumah gitu sih. Insya Allah mudah-mudahan. Iya insya Allah. Karena gue apa ya, gue tuh pengen ketika gue berdampingan sama seseorang itu gimana caranya bikin gue bikin bahagia, gue bikin senang. Bukan berarti gini, kita memberikan kebahagiaan seseorang itu bukan dari segi materi, sebenarnya sih bukan karena itu. Alangkah baiknya kita ngasih kebahagiaan ke siapapun dengan cara kita, dengan hati yang benar-benar tulus terhadap orang-orang yang benar kita sayang, bukan dalam tanda kutip materi. Enggak, kalau dibilang dibilang gue akan ngasih rumah, insya Allah gue kalau ada rezeki itu kan suatu keinginan terbesar gue gitu loh. Mungkin ketika nanti suatu saat gue akan memberikan itu, pasti kan pasangan gue bahagia, tidak memikirkan hal-hal yang gimana lagi untuk kedepannya gitu loh. Biar ibarat kata ya udah tinggal masuk aja gitu. Gitu sih teman-teman. Ya ini sih keinginan gue. Semua manusia kan punya keinginan, semua manusia punya angan-angan. Selagi gue insya Allah ada rezeki, selagi gue mampu memberikan kebahagiaan buat pasangan gue, apa boleh buat gitu sih teman-teman. Ya maupun rumah dengan harga 10 juta, 100 juta, 200 juta, pokoknya semurah apapun atau semahal apapun harga rumah, selagi gue ikhlas memberikan sesuatu yang membuat gue bahagia dan pasangan gue bahagia, ya gue jalanin gitu sih teman-teman. Pokoknya intinya jangan nilai dari rumah, wah rumah ini mahal. Enggak, gue tidak ada patokan apa murah atau mahalnya. Yang penting memang gue niat banget gitu loh, karena gue kerja keras, satu buat keluarga besar gue, kedua orang-orang sekitar gue, dan ketika nanti gue jodohnya sama siapa, insya Allah selagi gue bisa, yang tadi gue bilang, selagi gue mampu gue jalanin gitu. Target sebenarnya gue sih nggak menargetkan, takutnya ketika gue ngomong panjang lebar, takutnya yang gue takutin ya apa ya, tidak terlaksana. Jadi intinya apa yang udah dikasih sama Allah gue jalanin. Selagi rezeki mau jodoh di tangan Allah, gue pasrahkan semuanya sama Allah. Gue gak mau muluk-muluk. Yang penting gue bahagia, gue bisa memberikan kebahagiaan buat keluarga gue dan orang sekitar gue. Itu lebih dari cukup, dan kalau untuk jodohnya nanti insya Allah. Kalian juga akan lebih tahu lah kalau misalkan nanti gue gimana-gimana. Kalau sekarang gini, ketika gue sudah mempersiapkan mahar berupa insya Allah kalau gue ada rezeki berupa rumah, berarti kan gue udah mempersiapkan pondasi yang benar-benar kuat gitu loh. Dalam arti pastinya gue udah punya rumah, pastinya gue udah punya sesuatu yang bisa gue menjadi pegangan untuk kedepannya gitu loh. Jadi pokoknya segala sesuatunya insya Allah bakalan gue persiapkan untuk apa ya, memboyong anak orang gitu istilahnya gitu loh. Gue tuh nggak pengen ya nikah asal nikah. Sebenarnya sih gampang, nggak gampang ya nikah ya, tapi gue maunya nikah itu benar-benar gue pikirkan dulu matang-matang. Gue harus mempersiapkan pondasi yang sangat kuat dalam hal ya materi, dalam hal hati, dan apa ya, mental yang benar-benar wah gue harus benar-benar nikah gitu. Oke teman-teman, makasih ya. Oke, thank you bro. Oke.